Halo everyone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau membuat video perbandingan antara drone Vime X8 SE dan DJI Mavic Air 2. Yang mau saya komparasi adalah kestabilan kedua drone ini, teman-teman ya. Drone harga 7 jutaan dengan drone harga 12 juta, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini di drone Vime X8 SE, ini yang versi 2018, teman-teman ya. Nah, ini di bawah body drone ada bulatan kecil, itu adalah optical flow kamera. Nah, yang bulatan di atasnya itu adalah ultrasonic, teman-teman. Ini saya nggak ngerti nih ya, fungsi ultrasonic itu apa ya. Oke, terus kalau yang DJI Mavic Air 2 di bawah bodinya tuh ya, teman-teman ya. Yang bawah ini adalah infrared. Kemudian ada dua sensor kamera. Kemudian yang kuning itu bulat adalah lampu LED, teman-teman ya. Nah, mari ya kita lihat seberapa tingkat kestabilan dua drone. Merek dua drone beda ini ya, teman-temannya. Vime X8 SE dan DJI Mavic Air 2. Mari kita saksikan, teman-teman ya. Ini tripodnya udah saya pasang, terus nanti drone-nya di sana, teman-temannya. Sini ya, kita lihat ya. Nah, itu ada lumayan nih, sini lebih tinggi, sana lebih bawah ya di lapangan. Jadi nggak terlalu dekat dengan permukaan ya, teman-teman ya. Oke, saya siapkan drone-nya dulu, teman-teman ya. Teman-teman tolong support channel saya dengan like video ini, subscribe channel saya, dan hidupkan lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi jika ada video saya yang baru.